Hi everyone, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi menemani kalian semuanya. Kita akan berbarengi informasi, tentunya ada berita dari Nabila dan juga Paul pada hari ini, yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu ya. Pastinya spesial untuk kalian. Jadi buat kalian semuanya, stay tune terus di sini guys ya. Kira-kira ada apa sih ini? Dan kita lihat dulu ya Nabila Takia. Jadi guys, hari ini Nabila juga bakalan manggung ya. Jadi setelah syuting ya sama Paul, dia juga manggung lagi guys. Waduh ya, laris ya. Aduh, tentunya dong ya, makin banyak jobnya ya, makin banyak rezekinya. Semoga rezekinya mengalir ke kita semuanya ya. Amin. Oke okay guys, kira-kira ada apa ini yang menarik perhatian ya. Jadi guys, hari ini kan Salma gak bisa hadir ya, syuting bareng Panorama. Dan ini diganti ya, sebenarnya bukan diganti sih ya, ada bintang tamu Anggis di situ ya. Seneng banget ya bestinya Nabila hadir guys ya. Pokoknya yang adem-adem aja ya yang diundang ya. Kalau yang gak adem mending gak usah lah. Ya gak sih, sama Edo ya, seru banget ini kalau mereka tuh. Dan guys, gimana kan kali ini ya, ada yang menarik perhatian ya saat syuting bareng ya, dimana ini ya Babe Roni sama Anggis ini sampai bingung sendiri guys ya, ketika Paul sama Nabila ini punya dunia sendiri ya, sibuk sama dunia mereka berdua ya. Aduh, emang kalau mereka berdua tuh selalu apa ya, punya rahasia tersendiri ya, punya koneksi tersendiri ya. Sampai-sampai di situ guys, kelihatan banget Nabila sama Paul tuh lihat-lihatan sambil mereka tuh kayak ketawa gitu guys, nggak tahu ya. Jadi sampai 3 orang di situ, kan ada salah satu bintang tamu lagi ya di situ tuh, sampai ngeliatin panel gitu, saking lucunya mereka ya, saking gemesin banget ya. Gemes banget gak sih? Banget guys ya. Nih, ini momen di belakang kamera guys ya. Paul, Anggis, Nabila sama Babe Roni. Seru banget pokoknya ya. Seru banget. Ini kalau ada Salma nih makin seru ya. Semoga nanti bisa hadir. Ya, dan kita tunggu guys untuk yang lain-lainnya ya. Kira-kira ada apa sih? Pokoknya kita tunggu aja lah. Dan buat kalian stay tune terus di sini, karena masih banyak berita lainnya. Bye-bye.